semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Pada video kali ini, kita akan membahas fakta menarik tentang Mall Centerpoint yang sudah tutup. Mall ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terkenal di Medan, namun sayangnya telah mengalami penutupan. Mari kita simak fakta-fakta menarik tentang Mall Centerpoint Medan yang sudah tutup. Lokasi dan tahun pendirian. Mall Centerpoint Medan terletak di Jalan Jawa di pusat kota Medan. Mall ini dibuka pada tahun 2013 dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang sudah mapan di Medan. Fasilitas dan pengalaman berbelanja. Mall Centerpoint Medan menawarkan berbagai merek lokal dan internasional untuk pakaian, barang kulit, aksesoris, perhiasan mewah, produk digital, serta pilihan restoran dan kafe. Pengunjung dapat menikmati pengalaman berbelanja yang elegan dan mewah di dalam Mall Centerpoint Medan. Mall ini juga terletak di dekat apartemen Centerpoint dan pusat bisnis Centerpoint. Tunggakan pajak. Mall Centerpoint Medan menunggak pajak retribusi sejak tahun 2011 dengan total tunggakan mencapai 250 miliar rupiah. Pihak manajemen mall tidak melakukan pembayaran tunggakan tersebut meskipun telah diberikan tenggat waktu oleh pemerintah Kota Medan. Penyegelan mall. Pada tanggal 15 Mei 2024, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menyegel Mall Centerpoint karena tunggakan pajak yang belum dibayarkan. Penyegelan dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Pemilik dan pengelola. Mall Centerpoint Medan dikelola oleh PT Arga Citra Karisma atau PT ACK. PT ACK adalah pemegang hak cipta dan pengelola resmi Mall Centerpoint Medan. Namun, PT ACK juga terlibat dalam kasus korupsi terkait status tanah milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Bangunan Mall Centerpoint Medan berdiri di atas lahan milik PT KAI yang bersengketa. Pemerintah Kota Medan tidak pernah menyetujui pembangunan mall di atas lahan tersebut. Oleh karena itu, Mall Centerpoint juga tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB di lahan tersebut. Itulah beberapa fakta menarik tentang Mall Centerpoint Medan yang sudah tutup. Meskipun mall ini telah mengalami penutupan, kita tetap dapat mengenang kenangan dan sejarahnya sebagai salah satu pusat perbelanjaan yang pernah populer di Medan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya.